Liverpool hanya bisa membawa pulang 1 poin saat melawat ke kandang Tottenham Hotspur pada matchday ke-18 Liga Inggris 2021-2022. The Reds ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah dalam duel yang dimainkan di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Pertandingan pun diwarnai kontroversi yang membuat Jurgen Klopp tak puas dengan kinerja wasit Paul Tierney. Salah satu hal yang membuat Klopp tak puas adalah saat Diogo Jota mendapat pelanggaran di dalam kotak penalti Spurs. Kendati demikian, Klopp sepakat bahwa Andrew Robertson memang layak diganjar kartu merah setelah menendang kaki Emerson Royal. Iya, jelas, Anda bisa memberikan kartu merah untuk Robbo. Itu bukan pelanggaran yang cerdas dan patas berbuah kartu merah. Tak diragukan, imbuh pelatih berpaspor Jerman itu. Hasil seri di London membuat Liverpool bertengger di peringkat kedua klasemen dengan bekal 41 poin, tertinggal 3 angka dari Manchester City di atasnya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.